Oke guys, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain bosku semua ya. Oke wes langsung saja, semoga saya doakan semoga Anda semua sehat selalu. Jangan lupa tetap berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tidak lupa diberikan rezeki yang lancar dan barokah guys dan berkah guys, amin guys. Oke langsung saja ya, iki pemasangan NMAX guys. Nah biasanya itu untuk daerah sini-sini, nah itu biasanya rawan melembung ya. Nah untuk pemasangan sini itu sebenarnya yes, kalau si master-master sih yo nggak usah dikasih trik ngono yo tau lah. Dan sini-sini juga itu biasanya rawan ngelembung ya. Seperti ini sebenarnya sudah dipasang sih guys sama orang lain, cuma mungkin dia terlalu profesional, mungkin dia terlalu sat-set dan terlalu murah harganya, hasil pemasangannya ya seperti ini guys. Halo, melembung seperti ini guys. Nah biasanya kiku masangi seperti ini ada gelembung terus dicubles-cubles untuk mengeluarkan udaranya. Nah biasanya hasilnya ya seperti ini guys. Nah ya seperti ini, terus ini juga melembung, ini juga, ini depannya ini sudah tak ganti sih guys. Ada video ini deh, habis ini tak kasih videonya ya. Oke guys, ini dia hasil pasangnya ya. Sebelum saya proses ulang, nah itu guys, pojok-pojokan itu disambung, terus hasilnya itu apa ya, parah lah. Gelembung arpe yo yo gak kelet ya. Walaupun Anda pakai orakal, tapi kalau pemasangannya nggak diatur, nggak di apa jenenge yo nggak diatur lah, anggar dipasang sat set ndang mari, apa apalagi kalau meremehkan pekerjaan, wis hasilnya wis pasti akan membagongkan guys. Nah ini dek, tanya dek saya, tak tarik harga 1.200.000 nggak mau guys. Terus akhirnya dipasang dek orang lain. Nah terus habis dipasang dek orang lain, iki kira-kira 1 bulan apa 1.5 bulan itu baru ditaruh dek saya. Nah itu guys, sing parah selebar itu dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian guys. Selebarnya disambung jadi 6 bagian guys. Nah,
Ya iku guys, kalau hasil murah dia sing jelas tukang stiker lek Anda ditarik harga mahal. Nah, iki guys habis tak benar tak betulkan iki ya. Habis tak kerjakan ulang. Kalau saya sih mending buang bahan banyak guys daripada bahannya kurang. Mending bahannya tak lebihin yang banyak daripada bahannya kurang terus disambung-sambung. Karena saya menyesuaikan dengan pekerjaan ya. Sudah saya narik ilara mahal, ya tak sesuaikan lah dengan pekerjaan saya. Kalau Anda mau yang murah-murah, yo silakan cari stiker lain. Mungkin ada yang mau mengerjakan lebih murah, tapi yo kadang resikonya seperti ini awal tadi, guys. Karena orang pasti juga akan menyesuaikan pekerjaan. Anda ditarik mahal, terus Anda nawar murah, orang ya wis pasti males lah kerja. Nah, ini sudah saya benar betulkan ya. Sudah saya ganti semua, saya copotin semua yang tadi. Jadi ini saya kerjakan ulang ya. Ini guys, hasilnya lebih membagongkan, lebih jelek lagi daripada yang tadi. Oke, guys, karena sambungannya guys lo full. Nah, ini habis ini slabber ini tak potong menjadi dua bagian guys. Kalau tadi slabber dipotong-potong jadi 6 bagian, kalau saya tak potong jadi 2 bagian saja. Nah, itu saya potong di tengah situ ya, saya nyambungnya di tengah situ. Nah, bagiannya 2 itu depan dan belakang guys. Samping-samping ya wis enggak perlu nyambung. Nah, pokok harga mahal-mahal kok disambung-sambung. Oke guys, wis mungkin murah guys harganya guys. Oke, tergantung budget Anda ya. Walaupun pakai Oracle, walaupun kita stiker pakai Oracle, tapi kalau masangnya enggak ditata, enggak dipikir. Nah, seperti ini ya. Ini enggak ditata. Wis yang penting apa? Dipanasi terus dipanasi, dipasang jadi enggak ngikutin alurnya, enggak ngikutin alur bodinya, alur skotlete. Ya hasilnya bisa dipastikan pasti akan seperti ini guys. Wis pasti akan seperti ini. Kecuali kalau yang sudah profesional sih enggak. Wis yo enggak lah, biasanya kalau yang sudah profesional lo guys ya. Nah, jadi untuk masang iki triknya yo enggak pakai iki sih, harusnya enggak pakai ini malan. Jadi enggak usah dipanasin. Nah, harusnya, tapi kalau pakai hot gun dipanasin yo enggak harus skotnya itu enggak ditarik juga. Biar hasilnya bagus. Lah ini untuk melihat melembung apa enggak cukup mudah guys, kita panasin. Kalau dipanasin gini lama dia enggak melembung. Nah, ini sudah dipastikan dia akan aman guys. Tapi kalau dipanasin gini tuh dia langsung mengembang, melembung, langsung mendal. Stiker enggak lengket sama bodinya. Ya wis iku wis pasti besok sudah pasti seperti iki hasilnya. Tapi kalau dipanasin gini aman ya. Sudah pasti aman. Kita kasih trik cara nih masang ini ya. Tapi tripodin the oh my guys, tripod tak buat masang. Apa wis kasih trik gimana masangnya. Oke, sekarang ini kita lepas guys, wis hasil yang sangat membagongkan karena mungkin biayanya
murah guys. Sale kalau di saya itu masang full body Scoopy ini 1.200.000 guys. Kemungkinan ini murah ini. Kemungkinan. Tapi lek murah bagus seperti ini ya nggak apa-apa guys. Lek saya kan mahal, sudah mahal hasilnya nggak bagus. Oke, tak lepasin dulu ya. Oke guys, nah ini guys ya. Nah ini caranya, caranya biar mengantisipasi biar nggak cepet melembung guys. Sebenarnya ya oleh lama-lama ya pasti melembung juga lah. Kalau pakai hokan, caranya kita panasin. Nah, stikernya nggak usah ditarik. Jadi stikernya ini nggak usah ditarik, ngikutin alur saja. Kalau stikernya dipanasin terus ditarik, nah itu pasti guys akan satu hari gitu guys melembung guys. Nah gini ya, kelihatan ya. Habis dipanasin, tapi stikernya nggak usah ditarik guys, lemes saja. Nah kita ikutin dengan jari yang menurut ini guys. Nah ini khusus bagi pemula-pemula ya. Kalau Anda sudah master, sudah suhu ya, wis Anda pasti punya trik sendiri lah. Saya memberi tutorial bagi yang pemula saja. Nah oke, kalau kita panasin dia nggak melembung ya wis aman guys. Jadi intinya kalau medannya ini cekung, mencekung, itu stikernya kalau bisa habis dipanasin jangan ditarik-tarik guys. Jadi dilemaskan saja, ngikuti jari kita yang buat opong ini guys, buat LS-LS gini guys. Tapi kalau medannya cembung kayak di bodinya ini, nah itu ditarik model apapun
silakan guys, yang penting samping-sampingnya ini usahakan jangan sampai mengeriput ya. Nah, kalau untuk medan yang cekung seperti ini, kalau stikernya dipanasi terus ditarik, ini pasti hasilnya akan seperti itu tadi guys. Oke, tak rapikan dulu guys ya. Nah, rapikan ini dimasukkan ke dalam guys, biar lebih aman juga. Oke, tak rapikan dulu guys.